Okay, guys, welcome back to YouTube channelnya Andre Salon and Barbershop. Kita nonton hari ini lagi ya. Kita dapat customer rambutnya di hair extension. Mau dibikin warna full color highlight. Buset, double lagi nih ya. Mau dibikin full color highlight ya. Tuh, highlightnya rambut hair extension sudah double kayak gini ya. Oke, okay, gimana? Kita mau sulap ya, rambutnya ini mau dibikin warna full color highlight. Oke, langsung aja, check it out. Oke, bosku, ini kita mau buat highlight dulu ya. Ini kalau highlightnya pengen rapi ya, rambut hair extensionan kayak gini, kita harus lepasin dulu. Lepasin bagian-bagian mana aja nih, bagian belakang nih kan nih, bagian bawah nih ya. Kita ambil, kayaknya di sini harus ditambah. Oh, ini ada satu lagi nih. Nah, kita ambil di ujung sini, di tengah, sama di sini. Jadi belakangnya ini cukup tiga aja, bagian bawah ya. Pokoknya kita lepasin dulu. Supaya apa? Supaya di bleachingnya bagus, dia nggak nyatu, nggak nyampur sama ini nih. Jadi nanti yang highlight itu bagian ininya aja. Oke, bosku. Pokoknya ditonton aja nanti ya. Kita lepasin dulu di bagian-bagian mana yang ini. Oke. Open your eyes and see. Bikin pepes rambut. Oh, kita lagi bleaching rambut hair extensionnya ya dulu ya, yang kita lepasin tadi buat bikin highlight ya, supaya highlightnya bagus. Dia harus kita pisahin. Hanya kalau langsung nanti tercampur sama rambut yang aslinya itu, jadi hasilnya nanti kurang maksimal. Paham ya? Nanti dipasangin lagi. Gitu loh. Itu aja ya, kita bleaching dulu. Kurang lagi. Oke, bos. Oke, guys, nah, habis kita bikin highlight buat di rambut extensionnya, sekarang kita bikin highlight di rambut aslinya ya. Gini, kita bikin highlight bagian poninya. Dikit-dikit ya. Angkat pelapian, sip. Kerjain dikit aja supaya pas dibelah turun terus membelah bagian highlight poninya. Oke, bosku, gitu aja. Pantengin terus, nanti itu ada satu lagi mau dibikin like as blonde, mau diputihin. Potlot sekitar jam 3-an nggak baru bisa. Ya. Ya, bisa, tapi sekitar jam 3-an. Kalau sekarang masih jam. Ulun lagi kerja. Kamu sana ulun nganggur, ulun yang motong. Soalnya ulun yang motong. Karena kawan kamu ditinggal ini kali. Lah. Kalau seandainya pian mau atau habis buka puasa aja. Ada acara ketiga. Ah. Bukannya kada bisa aja, tapi jam 3. Kalau sekarang ulun enggak bisa. Ya. Soalnya ulun enggak bisa ninggal ini.
Oke guys. Itu aja. Itu aja ya. Keramian. Oke. Okay. Nah, keramian. Alhamdulillah. Jos. Jelaskan. Apanya? Apa? Ini lo pewarnaan di akar. Khusus pewarnaan di akar, habis itu apa lagi? Pewarnaan kebatan. Habis di akar kayak biasa aja tahapnya. Akar dulu baru batang. Itu baru yang kedua diwarna lagi sama highlightnya. Iya, highlight itu ntar pas dicuci aja, pas dikeramas. Jadi harusnya pakai warna keramas ya? Iya. Pakai di sampo aja. Iya. Gitu aja lo. Iya. Iris suara. Oke guys, nah, ini ya, highlightnya sudah mulai pada masuk ya, tuh, sudah mulai pada putih. Nalain ya, tuh, highlightnya sama, ini rambut yang sambungannya tadi yang sudah di bleaching, buat highlightnya sudah masuk juga tuh, ya, sama kan warnanya. Nah, cuman ini, namanya kita rambut sambungannya nggak tahu, ada yang bekas semir hitam, ada yang nggak, nantinya ada yang bekas semir hitam, untung sedikit tuh, nah. Beda ya, beda rambut yang bekas semir hitam sama yang enggak tuh kalau di bleaching jadinya kayak gini. Nah kalau ini bukan enggak bekas bleaching, rata semua tuh. Tapi enggak apa, aman. Nah, ini kita pakai warna dasarnya, pakai warna mocha. Mochanya pakai yang 12.35, akarnya pakai 27.5. Ini tinggal kita timpa lagi yang bagian dasarnya ya. Terus itu dijamin 10 sampai 15 menit, terus itu dicuci sudah. Oke bosku. Langsung aja. Tuh, kita mau tahu ngeracik warna asbronya? Iya. Yeah. Oke, okay. Kita racik warnanya. Tuh. Oke guys, sekarang kita mau ngecek warna ya. Warna ash brown tapi untuk highlightnya aja. Oke, seperti biasa kita siapin yang sudah itu. Kita pakai warna coklat. Coklatnya pakai warm ya, warmnya pakai 635. Terus pakai warna mocha, mochanya itu 7.5. Terus dicampur sama warna asnya pakai 12.1 warna as. Terus dicampur sama nomor 3 karena kita warna as brown, jadi hitamnya harus pakai nomor 3 aja. Terus ditambah lagi sama warna copper. Oke, langsung aja kita racik. Nah, racikannya berapa persen, perhatikan ya. Jos. Oke guys, nah jadi ini nih, sudah dijelasin ya, saya jelasin ya. Ini kita bikin warna ash brown, ini kita pakai warna warmnya tadi 635. Nah, 635 sama 7.5 itu anggaplah 50%.
Terus nomor 3 sama nomor as itu 50%. Jadi ini perbandingannya 25 25 semua. Nah, terus warna kupernya ini 2 biji jagung aja ya. Ini 2 biji jagung loh ya. Tuh. Ini 2 biji jagung. 2 biji. Untuk warna asron tuh ini racikannya ya. Ingat dicatat ya. Dalam 100% produk itu dibagi 4 ditambah 2 biji jagung untuk warna kuper atau warna orange. Oke, paham ya? Dicatat. Stop. Ayam puasa. Ini apa ini? Ini ngecek hewan. Acil mau ngomong kenapa Acil? Kenapa? Kocok-kocok tuh. Acil kocok-kocok kan? Kocok-kocok. Highlightnya aja. Pewarnaan kedua. Ya udah, tinggal warna highlightnya aja. Highlightnya cuma satu kali. Warnanya kan asburan aja. Langsung dipucuk sampai rata. Iya. Warna. Gitu aja? Iya. Tinggal pendiaman aja. Berapa menit? 15 menit. 15 menit. Iya. Oke. Oke, dipantengin aja Alifian.
Thank you.
Nah ini bentar lagi buka puasa. Jadi gimana? Udah gitu aja. Udah gitu aja lah. Udah. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. See you next video. Bye.